ke rumah. Uncle pergi mana selama ni? Josh. Nak dekat 6 tahun Uncle hilang baru sekarang Uncle muncul. Untuk apa? I have my own reason, Josh. What is it, Uncle? Tell me. Dulu Uncle bercakap dengan saya tentang satu kes. Josh, you're not listening. Kes ni penyebab Firdaus mati dibunuh, kan? Dia dibunuh sebab terlampau obses dengan kes yang dia siasat. Kes yang Uncle bagi pada Fir. Uncle, disebabkan kes ni, Firdaus mati dibunuh. Dan disebabkan kes ni juga, seorang wanita tak berdosa jadi mangsa, Uncle. Uncle nak berapa ramai yang jadi masa korban kes ni sebelum isi kandungan ni didedahkan kepada pihak berkuasa? Josh, kamu tak faham. Then explain to me, what is going on? Apa yang kalian sembunyikan? Siapa sebenarnya bunuh Firdaus? Kalau kamu nak Uncle jelaskan pada kamu, Josh, kamu kena berjanji sesuatu dengan Uncle, Josh. Kamu kena bantu Uncle selesaikan kes ni, Josh. Kalau tidak, perempuan tu terus jadi mangsa sasaran mereka, Josh. Kita kena bongkarkan kejahatan mereka, Josh. Uncle, apa sebenarnya terjadi dengan Firdaus? Josh, kamu dengar cakap Uncle baik-baik. Uncle kena pergi daripada tempat ni secepat mungkin. Kalau tidak, nasib Uncle sama macam Firdaus nanti. Saya tak faham. Kematian Firdaus. Kematian Firdaus tu ada kena-mengena dengan kes yang Uncle siasat dengan Firdaus. Maksud Uncle? Uncle tak boleh bagi tahu sekarang. Nanti bahaya pula pada Josh nanti. Kalau tak keberatan, Uncle minta tolong satu saja. Gadis tu. Maksud Uncle, gadis tu adalah pembunuh Firdaus? Tidak, Josh. Dia tak bersalah. Kalau kamu nak tolong Firdaus, cari pembunuhnya, tolong Uncle. Bebaskan gadis tu. Josh, saya minta maaf lambat. Tak apa, tak apa. Apa yang Tengku Aman nak dengan kamu, Josh? Oh, dia sampai sekarang tak puas hati bila dapat tahu yang Danira dibebaskan. Saya rasa orang tu tak betul, Uncle. Saya tak tahu kenapa dia berkeras nak salahkan Danira sedangkan semua bukti tu ada pada dia. Tapi dia langsung tak nak tengok bukti tu. Kekecewaan dan kesedihan takkan buat kita jadi rasional, Josh. Lagi pula, Firdaus tu bukankah anak kebanggaan dia? Saya tahu, Uncle, tapi... Kat mana dia sekarang? Maksud Uncle, Danira. Sekarang ni dia bekerja dekat sebuah taskar. Saya tak sempat nak ke sana, tapi saya dapat maklumat daripada Evelyn. Dia beritahu saya. Uncle, boleh saya tanya sikit? 6 tahun lepas, Uncle pernah suruh saya bebaskan Danira. Kenapa? Kenapa harus dia? Tapi bukan Uncle seorang saja yang suruh saya buat benda ni. Ada juga orang lain yang suruh saya bebaskan Danira. Orang lain? Ya. Siapa? Saya tak tahu. Sampai sekarang saya satisfied. Orang tu saya tak kenal. Siapa dia? Tapi saya yakin orang tu adalah orang yang sama yang hantarkan video saksi itu pada saya. Uncle rasa Uncle tahu siapa. Siapa? Tapi maafkan Uncle, Josh. Uncle tak dapat nak bagi tahu kamu lagi. Ianya harus dirahsiakan sehingga Uncle dapat berjumpa dengan Danira ataupun adiknya. Ya, it's okay.